Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan channel Andi Beken. Di sini saya mau memasak sup bebek ala orang Taiwan asli ya. Simple banget, tapi di sini orang-orang seneng banget. Ada jahe diiris kayak korek api kayak gitu, terus setengah daging bebek, setengah dari satu ekor bebek. Terus ada ini suancai, ini asinan, ini suancai ini sebelum dimasak harus direndam dulu setengah jaman karena sayur ini asin banget. Ini udah dicuci bersih, terus saya iris-iris kayak gini ya, dadu-dadu, nggak begitu lembut. Terus ada air yang udah mendidih, kita masukkan jahenya. Jahenya udah aku masukin, kita masukin bareng-bareng aja, nggak apa-apa ya, biar sama-sama apa namanya mendidihnya sama bareng. Jahenya aku masukin. Ini simple banget, gampang banget, dan disukai banget sama orang Chinese. Terus masukin aja asinannya ya, suancai. Nah ini namanya suancai. Kita diamkan sampai mendidih. Kita tutup ya. Sampai mendidih, sampai kita lihat dagingnya bebek udah empuk, baru kita matiin. Dagingnya udah empuk ya, daging bebeknya udah empuk. Kita kasih garam 1 sendok kecil dan rasa dari bahan jamur. Kita aduk-aduk. Nah, tuh udah empuk. Udah deh. Matiin kompor. Kita taruh di mangkok besar. Karena siap saji. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya. Biar aku semangat terus bikin videonya. Ini cocok banget di Taiwan buat musim dingin. Begini teman-teman, alhamdulillah, terima kasih. Seger banget, dagingnya empuk.